Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunia ini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta. Sifat yang baik untuk ya, mengerjakan sifat yang baik dan meninggalkan sifat yang buruk. Wa fi lafzin akhar dan pada lafaz yang lain, kana nasu yaquluna adalah orang-orang, maksudnya sahabat, pernah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma liman amila kadza wa kadza. Apakah bagi orang yang mengamalkan begini begitu, apa kira-kira yang akan didapatkan? Yas'alunahu an fadailil a'mal, mereka bertanya kepadanya, kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan amal. Apa yang akan diperoleh, apa yang akan diperoleh, yang akan didapati bagi orang yang beramal begini-begitu. Wakuntu aku ya Rasulullah, dan adalah aku berkata ya Rasulullah, mayusirkan wajahnya, apa, apakah yang dapat merusak begini-begitu. Kalau aku melakukan amal ini, kira-kira apa yang membuat perusahaan? Falamma ra'ani as'aluhu an afatil a'mali khussani bihadal ilmi. Falamma ra'ani, maka tatkala ia melihat aku, as'aluhu, maka aku bertanya kepadanya, an afatil a'mali, tentang bencana-bencana amal. Jadi amal itu ada bencana juga. Kemarin kan kita enggak bacanya bencana amal. Khususnya di hadal ilmi, dia mengkhususkan aku dengan ini amal. Wakana Huzaifatu radhiyallahu anhu ya aidan qad khussa bi al munafiqin. Wakana Huzaifatu, dan adalah Huzaifah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu aidan pula qala khussa, sungguh telah dikhususkan beliau bi'ilmil munafiqin, tentang mengetahui orang-orang munafik. Jadi sahabat yang bernama Huzaifah, beliau tahu siapa orang munafik, siapa yang enggak munafik. Wa ufrida bi ma'rifati ilmi nifaqi
wa asbabihi wa daqa'iqil fitan. Wa ufrida dan beliau disendirikan. Artinya hanya beliau saja yang bisa. Ma'rifati ilmin nifaqi, tentang mengetahui ilmu munafik. Jadi ini orang takut. Takut kelima. Ini munafik nih. Ini munafik nih. Wa asbabihi dan tentang sebab-sebab munafik. Wa daqa'iqil fitan dan fitnah-fitnah yang halus-halus. Beliau tahu. Fakana Umar, maka adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa Utsman radhiyallahu anhu wa akamil sahabati radhiyallahu anhum yas'aluna. Mereka semua bertanya kepada Huzaifah anil fitanil a'mati wal khasati, tentang fitnah-fitnah yang umum dan yang khusus. Jadi memang masing-masing orang dikhususkan ilmu, ada yang dikhususkan ilmu, dia dikasih ini, dia mengat, dia dikasih ilmu ini, dia mengat. Wa kana yas'alu 'anil munafiqina, dan adalah Huzaifah pernah ditanya tentang orang-orang munafik. Siapa aja kira-kira orang munafik itu? Fa yukhbiru bi a'dadi man baqiya minhum. Lalu beliau memerintahkan dengan sejumlah orang yang tersisa di antara mereka. Siapa-siapa aja? Wa la yukhbiru bi asma'ihim. Bi asma'ihim. Dan beliau tidak memberitakan siapa nama-namanya. Gak dikasih tahu. Gak enak, kesianan. Wakanu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yas'aluhu an nafsi. Beliau pernah bertanya kepada Huzaifah tentang dirinya. Huzaifah, saya ini orang munafik atau bukan? Minta dinilai, saya ini munafik bukan? Huzaifah, saya munafik bukan ya? Tawadunya ya. Saya dengar Umar, padahal beliau Amirul Mukminin. Tapi mau bertanya namanya. Artinya apa? Beliau mengakui akan keilmuan Huzaifah. Padahal beliau orang dunia. Begitulah kita seharusnya. Ketika melihat ada orang punya kelebihan kita. Jangan kita dia yang membisu. Buta tak melihat, tuli tak mendengar. Kasih tahu. Hal ya'lamu bihi syai'an minan nifaqi, apakah dia mengetahui tentangnya akan sesuatu daripada munafik? Tabarra'ahu min dzalika. Lalu Huzaifah membebaskan Sayyidina Umar daripada demikian itu sifat kemunafikan. Lalu antum bahkan sifat munafik. Jika sekarang antum ada sifat munafik. Wakanu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iza du'iya ila janazatin, apabila beliau diundang kepada jenazah. Disolia alaiha, supaya ia menyolati jenazah. Nazar Sayyidina Umar melihat, memperhatikan. Fa'in hadara Huzaifatu, maka jika Huzaifah hadir, solta alaiha, dia solat atas jenazah itu. Wa'illah taroka, jika engkau hadir Huzaifah ditinggalin.
Masya Allah. Jadi rupanya sudah terkenal Uzaifah enggak mau nyolatin orang yang penuhi. Jadi jadi saking apa ya, saking terkenalnya, saking sudah diketahuinya, Huzaifah kalau ada orang munafik, dia nggak mau sholatin. Sehingga Sayyidina Umar kalau pengen sholatin orang meninggal, beliau lihat dulu kalau Huzaifah sholatin, dia mau sholatin. Kalau Huzaifah nggak ada, dia mau. Masya Allah. Jadi ada sahabat yang enggak mau sholatin orang jenazah, ya, enggak mau sholatin jenazah. Sebagaimana Nabi enggak mau sholatin orang yang berhutang. Sampai ada yang mau menanggung. Wa kana yusamma shahibas sirrin. Dan adalah dia dinamai dengan shahibas sirrin. Huzaifah dinamai dengan sahibah sirri, orang yang mempunyai kerahasiaan. Jadi hanya Huzaifah doang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pengetahuan siapa-siapa saja yang munafik. Fal inayatu bimaqamatil qalbi wa ahwalihi, maka memperhatikan dengan makom-makom hati wa'ahwari dan keadaan-keadaan hati wa da'bu ulama il akhirati, dia adalah kebiasaan ulama-ulama akhirat. Jadi ulama akhirat kebiasaannya kalau memandang orang itu hatinya yang ini orang punya jalan rumahnya tinggalin gak mau rumah. Kasih jangan tidak sembarangan sama ulama-ulama yang khas. Lian al qalban huwa sa'i ila qurbillahi ta'ala, karena hati itu as-sa'i yang berusaha ila qurbillahi ta'ala, kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencoba dan mencoba, kalau dia mencoba berusaha dan berusaha untuk dekat kepada Allah, itu hati. Walau badan mendekat, tapi hatinya tidak dekat, Allah tidak suka. Badannya sembahyang, badannya puasa, badannya zikir, tapi hatinya riya, sum'ah, kubur, maka jauh dari Allah. Bukan seorang hazal panu koriban mundarisan. Sungguh jadilah ini pan ilmu koriban asing mundarisan terhapus. Wa iza ta'arrodo alimun syai'in minhu, apabila datang orang alim bagi sesuatu daripadanya, itu beribad was tubji'ah was tubra'idah, maka orang alim itu akan diasingi, akan dijauhi. Wakhila, dan dikatakan ada azwiqul mudzakirin, ini adalah hiasan orang-orang yang suka memberikan peringatan, memberikan ingat peringatan. Fa'ina tahkiku, maka di mana entahkikannya? Wayarawna tahkiku, dan mereka melihat para ulama akan entahkikan itu pada qa'ikin mujadalati, pada mujadalah yang berkait, yang harus yang berkait. Wallahu a'lam bishawab. Wa laqad shadaqa man qala